kifaiha wa nuril absari wa diaiha fi haqqi azamati dzatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allahu ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Demikian pada pemimpin majlis, bapak saya saat ini lagi Haji Asim yang terkenal Haji Muhammad Kamal bin Kahar. Juga muliakan pada pengurusi dan semua barisan ahli jahatan kuasa surau Nurul Hidayah, kamu Sungai Pulang, merangkap pengurusi bimbingan haji di surau ini. Bapak saya Tuan Haji Muhammad Razi bin Haji Ibrahim berkat semua bagikan kegiatan kuasanya yang merupa pada bapak saya sebuah kampung karena dia ini bin Haji Muhammad berkat semua bagikan kegiatan kuasa teman-teman kampung juga yang memberikan pada pembimbing haji dan umrah yang tak ada lagi pada kita berbahagia dan berbahagia dan berbahagia kalau kau tak buka malam ni siap kau. Yang terlibat di dalam sisi kena virus. Majlis yang penuh barokah ini dan menghadirkan informasi pada semua. Ni lama ni. Jamaah haji yang akan insyaallah berangkat pada tahun ini insyaallah. Masa YouTube lah apalah. Ya rekam ni nampak. Aminkan tuan. Mudah-mudahan kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ketentuan kita usia ikhtiar yang menentukan Allah. Kena percaya kepada qada qadar Allah. Ramai mereka itu tak faham qada qadar. Saya baru-baru ini masya-Allah ada seorang ya nak pergi umrah ketika itu. Tapi ada permasalahan travel dia tu tak dapat pergi ditunda. Wah marah-marah apa benda kamu ni kata. Ya. Yang menentukan kamu ini Allah. Usul ikhtiar dah. Apa benda buat dah berlaku dah. Janganlah marah insya-Allah taala. Bersyukur. Ini ada hikmah sebenarnya tuan-tuan. Pergi tak pergi itu ada hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kena faham. Kena sabar sesabar mungkin. As-sabru nisbu iman. Tetapi ke mana? Boleh kita menentukan, tak boleh kita menentukan tuan-tuan. Yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan usul ikhtiar kita ini salah sana. Memanglah, tetapi jangan sampai ya putuskan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Lupa dia kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih tuan-tuan nak pergi haji, saya sarankan pada diri saya pada tuan-tuan banyak halangan. Banyak ujian.